Sahabatkompas.com, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyampaikan siap mendukung Ukraina dalam menghadapi Rusia. Trudeau mengungkapkan dukungannya terhadap Ukraina pada konferensi pers Selasa 19 April 2022 di Washington DC. Is continuing to stand with Ukraine, to stand against Russia, but also ensure that this conflict doesn't escalate to elsewhere. Trudeau adalah Perdana Menteri yang vokal dalam masalah hubungan internasional. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan Kanada akan mengirim artileri berat ke Ukraina. Senjata itu untuk memperkuat sistem pertahanan Ukraina dan menangkis serangan pasukan Rusia, yang sejak berhari-hari sudah menumpuk di perbatasan dengan persenjataan mutakhir. Diketahui Kanada sangat responsif terhadap apa yang dibutuhkan Ukraina. Hal ini selaras dengan hubungan baik antara Trudeau dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Selain persenjataan berat, diketahui sejak 2015, Kanada telah berperan dalam melatih hampir 11.000 tentara Ukraina. Kanada juga mengumumkan pemberian bantuan finansial dan pendanaan perawatan jangka panjang kepada Ukraina. So our support for Ukraine has been financial in that we continue to clear up billions of dollars in funds to help Ukraine continue to operate. We've stepped up with military aid, both non-lethal and lethal. Selain itu, pemerintah Kanada juga telah mengumumkan akan menjatuhkan sanksi kepada kedua putri Putin dan anggota keluarga Putin lainnya.